Siapa kita? Tapi syukur alhamdulillah budaya tawasul telah lenyap mungkin ruhaniah. Hiji waktu di saat dibutuhkan mual ngejar rado garu penuh anak incu di kekayaan tarurun. Ngandung kateng sana tuh dipilih buka rukun siap telah wae awan. Dan cecantona ulah pegat. Itu. Cecantona ulah pegat. Siap latar. Gitu. Bijil. Mandai itu dipilih buka rukun. Bir tahu aja. Oh cing cangkeling manuk cingkleng cinaten. Los ka kolong bapak setan. Bulan tengah. Jadi zaman ayeuna teh umat karena kurang na edukasi yang benar-benar ulama itu tidak dianggap. Yang bukan ulama karena di framing dengan udeng-udeng, dengan gamis, dengan Arabik itunya, Arabian, seolah di ulama. Jadi sesuai dengan dawuhan Pak Pungkur sepuh, jati kasilih ujung orai-orayan di Arubus, orai-orai nyahan sang di Paraya. Painan geningan sok ayan ieu geningan. Jadi doa yang jambokan tak lupa helang kur kuntul tinggal tumular gagak tinggal tunggang makanya. Jadi lalengit ciri khas harupun urang sadaya. Nah lalengit teh memang anu jadi viral ayeuna. Abi mah lebih cenderung emut karena Al-Qur'an. Walang tarodo angkal yahudu walang nasoro hatta tatat tapi beras we ulu nate cumaha. Nah ini memang tugas kita sebagai asli di bumi begitu ya, yang ditelurkan ku leluhur-leluhur asli Nusantara yang harus menjaga hasanah cara dakwah para leluhur. Anu kaduana emut kana hadis keterangan gitu. Yang Yahudi nyala rungkut nanti kan dina dua kayak hiji dina naon pohon kerkot tangkal kerkot kerkot anu kadua batu dina batu karena maknaan atau nabi nyarahan siloka tika jeng rasul kita naon kok nyala rungkut dina tangkal pas keluar tesis dengan ayat kitab sajaratul ansab sehingga mereka oh ya bodi nah ayana yang mau menguasai Palestina mereka kan mengaku ras paling tinggi paling hebat dan paling mulia dari turunan Bani Israel sehingga berhak untuk mendapatkan wilayah tanah yang dijanjikan ya Palestina teh karena mengandalkan nasab ya pohon nasab yang kedua batu kan mereka untuk menguatkan kekuatannya untuk menguasai batu kuburan. Yahudi kan yang kuburan-kuburan palsu. Iya. Iya, untuk penguasa Palestina hanya 350 artefak. Iya. Yang di Yahudi kan. Sehingga punya dalil bahwa leluhur saya itu dari situ dan saya berarti berhak untuk menguasai atau duduk di wilayah tersebut. Dan ini mau diciptakan di Indonesia. Apakah kita rindu sebagai pribumi Indonesia mau direbut ku Yahudi? Tidak. Kak Hartos itu ya? Kak Hartos itu ya? Tak, kurkuntul tinggal tunggal. Nanti kurkuntul tinggal tunggal, larga tinggal tunggal, malah yang buktinya.
kudu diteruskeun ari tungkul sia tunduk ari tanah sia depa. Tong cicing pribumi. Entong ngarasa hina, jangan merasa ras yang hina, yang rendah. Ya minimal kesetaraan ras, kesetaraan kedudukan di mata hukum minimal. Gitu kan? Jangan berada di bawah. Kalau perlu ya kita harus tinggi. Karena harus dibikin tunduk, minimal dibikin tunduk. Yang seperti ini nih, mereka sadar diri datang ke Indonesia itu sebagai imigran dan dibawa ke Belanda. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Bekerja ke Belanda, otomatis harus menguntungkan dan mendukung Belanda. Makanya Utsman bin Yahya bikin fatwa yang menguntungkan Belanda. Akhirnya 280 ulama yang ditangkap. Banten, Bekasi teh, sampai Bekasi. Ada yang digantung, ada yang dibuang, yang dikerja paksa kan. Ya, terjadi geger Cilegon. Nah, termasuk yang lain-lainnya diangkat menjadi kapiten-kapiten di setiap wilayah. Makanya habaib tersebar di seluruh Indonesia. Karena jadi mata-mata. Ulama yang ditangkap ke Belanda, timbalnya bisa, mata-mata. Nah, kita harus bikin sadar diri mereka bahwa mereka datang di sini bukan seperti yang diklaimkan Ketua Rabi'ah Alawiyah untuk mencetak ulama. Ulama-ulama timbangan goreng abad 7 oke. Islam sudah ada di Indonesia. Meskipun ini legenda di Garut di Gunung Nagara ada yang namanya Raden Rakyan Sancang. Lahir 600 Hijriah. Berarti sejaman Jin Rasul. Masuk Islam dan menyebarkan Islam. Makanya Islamnya agak berbeda karena Al-Qur'an belum ditangkap semuanya. Dan ternyata kuburannya kan ada di Garuda Ngukuk, Pasir Pari, Cikajang, Cisurupan. Cisurupan ada teh. Yang minimal harus sadar diri bahwa mereka sebagai imigran dan menjadi kaki tangan Belanda. Entong Jumawat itu memang saat itu mereka menjadi kelas 2. Kelas 1 kan Eropa, penguasa teritorial itu Belanda. Termasuk mungkin Inggris. Dan kelas 2-nya yaitu mereka Arab, India, termasuk Cina. Sedangkan pribumi kelas ketiga. Makanya asuk ke restoran, asuk misalkan ke wilayah-wilayah tertentu dilarang, pribumi dan anjing dilarang masuk. Itu kan penghinaan. Nah, kita tidak akan pernah jaya dan bangkit kembali kalau kita menganggap bahwa ras kita adalah rendah di bawah mereka. Tidak ada seperti itu. Pribumi harus bangkit. Satu. Yang kedua, harus menyadarkan mereka rasa syukur karena sudah berada di wilayah Nusantara, di Indonesia yang dimanipan oleh Jawa-Jawa. Sudah berapa ratus tahun mereka menikmati dengan dininambobokan, dihormati, dimuliakan, dan lain-lain. Harus sadar, minimal rasa syukur tersebut jangan sampai justru malah menghina pribumi, menghinakan ulama-ulama pribumi, menganggap dirinya ras yang superior. Nggak ada itu. Karena penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, harus dilenyapkan karena tidak pri kemanusiaan dan tidak pri. Kan dalam undang-undang seperti itu. Satu juh ubat. Anggap pewaras kita adalah rendah di bawah mereka. Tidak ada seperti itu. Pribumi harus bangkit. Satu juh. Yang kedua, harus menyadarkan mereka rasa syukur karena sudah berada di wilayah Nusantara, di Indonesia yang dimanipan oleh Jawa-Jawa. Sudah berapa ratus tahun mereka menikmati dengan dininambobokan, dihormati, dimuliakan, dan lain-lain. Harus sadar, minimal rasa syukur tersebut jangan sampai justru malah menghina pribumi, menghinakan ulama-ulama pribumi, menganggap dirinya ras yang superior. Nggak ada itu. Karena penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, harus dilenyapkan karena tidak pri kemanusiaan dan tidak pri. Kan dalam undang-undang seperti itu. Satu juh.
Lanjutkan karena bapak dan batu melalui organisasi petanesia ya, yang dipelopori oleh tokoh yang sangat lama. Ternyata ini ada indikasi nih. Udah jauh-jauh hari mereka menciptakan nisan, lalu dikubur, nanti udah beberapa tahun dimunculkan. Oh ternyata, padahal anyar. Ya, padahal anyar. Ini mah intelijen. Yang paling mudah mendekati pribumi yang leluhurnya menjadi tokoh sentra di wilayah itu, didekati terjadi pernikahan silang, atau dengan alibi apapun sehingga bisa menguasai wilayah tersebut, terus keluarga dari Mbak Lawi dikuburkan di situ. Nanti beberapa tahun, puluh tahun, ratus tahun kemudian ternyata bisa diklaim bahwa Mbak Lawi itu adalah tokoh juga di situ yang dituakan. Makanya mereka bagaimanapun caranya numpang dikubur di wilayah pemakaman para wali. Di Sunan Ampel udah banyak, di Sunan Derajat, Sunan Giri kan Lamok sudah banyak itu dipertemukan. Jadi sekarang lah tidak ingat, nanti sudah 50-100 tahun yang lalu sejarah mencatat, dan ternyata geningan Mbak Lawi ada di wilayah pemakaman Wali Songo. Berarti nanti akan diklaim sama sejaman dengan Wali Songo, sejarah akan berubah persis nanti seperti Israel menguasai Palestina. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Keluarga-keluarga besar yang memiliki sejarah ya, tentang makam harus dibersihkan dari Mbak Lawi. Karena ini akan diklaim suatu saat sebagai pelaku sejarah. Yang dikhawatirkan seperti itu ya, siasatnya Yahudi, Israel untuk menguasai Palestina karena seperti itu. Dua, dengan pohon, ya kalau di kitab-kitab kan Barokot kan ternyata sejarah Tuhan satu, pohon nasab. Karena malah merasa dan mengakui ras paling tinggi, paling mulia. Yang kedua, batu. Nah ini untuk pribumi, tolong ini disebarkan, ya biar umat pada tahu, ya. Di saat ada yang baru, udah bongkar saja, tapi koordinasi sama pengurus setempat, ya kalau perlu dengan Babinsa, dengan Babinkamtibmas, Nukarar itu lah, bongkar semuanya. Itu setuju. Ya daripada kita di Palestina, kan jilid kedua nih, dan itu memang sangat luar biasa strategi mereka. Tolong penulis nakal ini didokumentasikan dengan catatannya. Agak sadis sedikit. Nah begitu. Nah, kebetulan wadah yang kita bicarakan ini adalah PBI, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sembilan, adalah untuk mewadahi elemen-elemen masyarakat yang mungkin belum terwadahi sama NU. Ya, apalagi kalau kita mau disambung bayar apanya dia? Bayar itu dibayar orang. Apalagi Nusantara khususnya Jawa, kita punya cerita panjang. Uniknya sejarah Sabdo Palon. Sabdo Palon lagi janji. Kan Syekh Subakir itu kan dalam legenda, ya, dalam riwayat rakyat yang sampai sekarang itu terus turun temurun. Sebelum menyebarkan Islam, ternyata udah ada 1.500 ulama yang dikirim ke tanah Jawa ini, dan ternyata semuanya habis, tidak berhasil. Akhirnya pada abad sekian, nah dikirimlah Syekh Subakir. Nah kebetulan bukan cuma ulama, tapi kan ahli tirakat, ya, sakti lah gitu. Nah singkat cerita, tapa dulu lah. Kalau Nabi kan tapanya di Gua Hiro, ini di Gunung Tidar. Ternyata puncak pimpinan saat itu yang menguasai alam lain, bangsa jin, yang sangat mempengaruhi peradaban saat itu kan mereka
join dengan mereka untuk mendapatkan kekuatan dan power. Ternyata rajanya dari situ. Singkat cerita begini, terjadilah komunikasi Syekh Subakir dengan Sabdo Palwa. Komunikasinya begini, singkat ceritanya, rekna naonan sia sena datang ka dieu, dakwah naon Islam, ari Islam teh naon, agama selamat, nu kumaha agama selamat teh, agama tauhid, tauhid teh nu kumaha, ibadah ka pangeran anu hiji. Atuh kita mah sarua aing oge. Garis besarnya seperti itu. Sing horeng sarua da aing oge ibadah dan hiji sena Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Karsa, Sang Hyang Manon, eta-eta kene. Saha sareng pangeran teh alo. Aya ngaranan sing horeng. Nya kumaha kitu aya syariat. Lain ngan saukur ke raja, kasta-kasta kabeh umat dan kudu salamat ka asup ka nirwana jeung ka surga teh. Lain raja-raja ukur, lain gede-gede ukur. Umat masyarakat kabeh oge nunggu akal kudu ngarasuk ka surga teh sarena. Singkat ceritana heuk atuh teu naon tong ngobrah maneh cenah Islam. Saencana ge aya cenah disebut Hindu, Buddha nya, aya anu Siwa, aya anu Brahmana anu kararitu. Di menangkeun ngan hiji syarat euy sok ajarkeun, sok sebarkeun ngan syarat hiji tong ngarubah adat budaya. Eta hungkul. Entong ngarubah adat budaya ngan lamun geus wani ngarubah adat budaya, aing turun deui ngajak perang. Tah Sabdo Palu Nabi janjina ceuk riwayat ieu legenda 500 tahun. Kita geus asup kana 500 tahun karena udah terbukti budaya mulai dirubah. Dina mulai kanan mabidahkeun dolalah pinar karena naon ruwatan, karena naon sedekah bumi, karena naon anu, karena naon tahlil, eta mau dirubah. Wahabi, Wahabi. Tah ayeuna mulai budaya-budaya dari mulai pakaian cingkrang, gamis. Undang-undang. Praktekeun ku aing. Udeng-udeng sehingga kopeah hideung laleungit. Aya mah anu di Bogor geuningan. Nabi mah teu ngajarkeun sana kopeah hideung, peci hideung. Bodas, kenapa sana tidak hitam? Karena ada kelompok nyinggung si A. Eta apa lu riwayat Imam Mahdi di akhir zaman kan pakai udang-udang hide. Gitu kan. Sampai mana tadi teh? Merubah adat budaya ternyata PWI itu selaras. Bukan berarti Sabdo Palu datang deui di malam itu untuk menyadarkan umat-umat, ternyata karena bangsa Nusantara ada budi pekerti peradaban sangat luar biasa maju, bahkan tercatat 400 tahun sebelum Nabi lahir kita sudah punya peradaban dan punya tata krama budi pekerti tatanan sosial kenegaraan sangat luar biasa. Oh, salahkan negara tahun sabaraha 150-an diteruskan kumantuna 320-an. Ya. Dan itu tercatat sebelum Nabi lahir. Kita sudah punya peradaban tinggi. Ternyata Nabi diutus itu kan li utamima makarimal akhlak. Dan kita sudah punya akhlak yang sangat luar biasa. Dan kini pribumi harus bangkit nih. Jangan cuma diam aja. Karena purkuntul tinggal tungular gagak tiai tungkul siatun. Tak kudu tunduk. Harus sadar diri, bersyukur. Ya, ari tanah sia depak, lamun kieu berarti depak. Pribumi harus berada di atas, jangan dikuasai, justru harus menguasai. Tuh, makanya Presiden Soekarno ngobrol dengan Jenderal Ahmad Yani, sowan ke Buntet, bagaimana ini? Karena kita harus berdikari, berdiri di kaki kita sendiri, karena udah ada diciptakan ras-ras itu, kelas-kelas. Akhirnya sepakat ras Tionghoa dideportasi. Ia kumaha ya Arab, kebetulan mayoritas Islam. Dan itu sepakat mau dideportasi. Cuma kebetulan bahwa Hasbullah menolong. Genda sarwa Islamna mudah-mudahan nggak bantu perjuangan Islam di Indonesia. Dikasih ke warga negaraan. Dan itu harus disyukuri. Jangan jumawa dari Nusantara. Jangan mau menguasai. Jangan mau jadi raja. Yuk kita berbarengan bangun bangsa dan negara ini, jangan ada kelas-kelas.
berbarengan. Seandainya tidak jumawa, seandainya tidak mengaku ras yang paling superior, seandainya tidak merendahkan pribumi, seandainya tidak menghina dan melecehkan ulama-ulama, niscaya pribumi tidak akan bergerak seperti ini. Setuju? Setuju. Janganlah Bapak baik dan sumber. Kaki aing lah putus karuhun asuk. Setuju ya? Setuju. Begitu. Berapa banyak, berapa ribu pesantren saat sekarang yang merasa bersyukur setelah polemik nasab ini muncul, ternyata tidak berani untuk terang-terangan dawir, datang juga dengan cara yang santun. Begitu, bersyukurlah. Karena sekarang tinggal satu. Jika NU sepakat dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah menolak, miskin semua, bangkrut semua. Apakah ini tidak dipikirkan? Loh, berarti kan ini perlu kesadaran. Loh, meskipun semut, ayo dijejak-jejak mah pasti ngegel. Pribumi kan bukan semut, manusia kan. Manusia. Jangan. Manusia. Oh, mau bawa keris. Manusia. Ya sirup bawa keris. Tidak pede. Ya, meskipun dianggap Yahudi pesek. Ya. Sekarang media lagi rame, ternyata ada klan Baklawi takfiri. Di saat dituntut untuk menunjukkan kebenaran, karena di saat ada pengakuan, itu harus dibuktikan pengakuan tersebut. Di saat mengaku benar, harus ada pembuktian kebenaran tersebut. Di saat dipertanyakan, bukan membuktikan dan menjawab dengan fakta-fakta ilmiah, tapi malah persekusi, tapi malah menghina, malah menghujat, malah menuduh, malah framing dan lain-lain. Kalau sebenarnya mengaku duriah paling sorek sedunia, namanya susah-susah tuh, itu tinggal sodor ke bukti, nah, nggak ada. Tuh. Tidak perlu berlarut-larut seperti ini. Ya, selama mereka masih jumawa, merasa paling superior, masih menghina pribumi, melecehkan para ulama, pribumi jangan tinggal diam, bangkit semuanya. Mau sampai kapan kita dijajah? Karena feodalisme itu harus dihapuskan. Karena feodalisme berbentuk agama masih berlaku saat sekarang. Dengan kedok agama. Nah gitu. Takbir. Oh, Akbar. Bisa ngomong sama si Eta. Saatnya bangkit pribumi. Saatnya pribumi. Siapa kita? PWI. Siapa kita? PWI. Siap bangkit. Siap. Karena sejarah dunia paling takut apabila dibuka. Karena peradaban dunia ternyata paling tinggi, paling lama ternyata Nusantara. Ada di Nusantara. Belum ada yang mampu mengalahkan Gunung Padang. 25 ribu tahun lebih tua daripada piramid Gaza. Paling tahu, berarti kan sejarah dunia harus berubah. Berarti peradaban kita jauh lebih tua dong. So, secara geologis. Kita kan katulistiwa, zaman es, berarti yang ada dataran, daratan, anu dilewati ku peredaran mentari, katulistiwa kan, berarti yang es semua, mana nih dataran yang tidak diselimuti es saat itu? Ya kita ini Nusantara. Es mencair, akhirnya naik 100 meter lebih, ya naik, jadi we berpulau-pulau. Jadi itu hal sangat luar biasa. Dan kita perlu bangga karena kita punya sejarah riwayat leluhur yang sangat luar biasa. Apalagi mau dikaji dari mulai pelayaran sebelum Marco Polo. Jung Jawa apa namanya? Jung naon deui? Jung perahu-perahu seperti itu sampai ke Madagaskar kan? Sedangkan saat itu ini perahu Nusantara
mampunya di luar Nusantara sakarinya urang. Asik itu ta. Dan kita punya peradaban yang sangat luar biasa. Jangan rendah diri, bangkit, lawan. Ya. Nah, paling mulia di hadapan Allah inna akramakum indallahi atqakum. Paling afwa. Rasa kita di abdi punten kasuhun. Allahumma afwi telah kembali ke dan Allah ya rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajak Allah. Ya tapi dia teh kata muridnya can guru. Tapi dua jam mah. Sebut ka berapa kajian yang dibahas tentang sinotoya. Kemarin saya di prioritas utama orang Sunda. Orang Sunda sebetulnya krisis kepercayaan ini. Itu menurut kajian karena sampai hari ini yang kelihatan usaha kecil di Pemak Bunaga bisa dihidupi apa sih nah namanya di Jawa Sendiri anak bar itu sangat betul-betul menyuntik dan membantik kita semua kalau bagaimana kita bisa dihidupkan tumbuh rasa kepercayaan diri bahwa ternyata kita itu bukan manusia tapi manusia yang punya peradaban tinggi lainnya, tapi bukan untuk jumawa, untuk bersyukur agar bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan apapun kita itu lestari sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Jadi jangan sampai penjajahan penjajahan kalau penjajahan fisik ini terus penjajahan terus meningkat. Arogan. Orang dari daerah. Ulah merasa minder, nefres, waladahin, walatahzan, waantumul a'launa gitu. Orang teh punya peradaban anu tadi teh peradaban anu tinggi, waantumul a'launa. Tapi ingkuntum mu'minin ya tete. Mengerti tentang kita teh, glory, makamata. Tapi kita gak bahas karena ayat nur cahyanya. Karena ras di kita itu ayah ras iblisan ya loh. Lalu gue kasih dia teningali sasaha. Karena Sabdo Palon kan dirinya jalur yang nur cahaya. Karena bisnis punya anak buah. Anwar dan Anwar. Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas menurunkan para nabi peradaban jajirah. Sayyid Anwas kan jadi para hiangan. Alam-alam itu setengah manusia setengah jin. Dan itu rasanya kepada kita. Mun kasentuh ke salah ladar, cara tinggal sesapa. Aina logika lagi. Bangku kucing ngelawanan. Meriam. Meriam. Meriam Belina. Jenderal pemenang Perang Dunia Kedua, dua nana dikirimkan ke Indonesia, ke Surabaya. Mun karena kami hamil. Kupak kunci. Kita kumaha tuh mama pagentongan halu gitu semua jegur batu semua kerikil jadi kerantaspe kalau sudah tah air emang karena itu udah kurang-kurang nah karena dulu kita kalau sudah mami kondil mas kita nggak lagi berarti kan? Ayah di situ orang itu apa? Orang itu tanpa nak belajar. Lain aku ya. Tapi jalan ke orang. Tapi syukur alhamdulillah budaya tawasul telah lengi nyamungkeun ruhaniah. Hiji waktu di saat dibutuhkeun moal acara rado karupeuna anak incu dikakayam tarurun. Itu tah.
pingsan atau dipilih buka rukun siap adalah wae awan kan cecan tona ulah pegat itu cecan tolong lah pegat siap latar. Siapa kita?